yang kita lakukan di dalam beribadah, beribadah yang lain, itu justru akan mengurangi rasa cinta kita kepada Allah, bahkan Allah akan mencabut rasa kaya hati kita, sehingga kita selalu butuh, kita selalu kurang, walaupun diberikan nikmat yang begitu besar. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jumat, hafidhakumullah. Kemudian yang kedua, mari mumpung kita Allah subhanahu wa ta'ala diberikan kesempatan lebih-lebih kita hidup di dunia ini, maka kata Allah subhanahu wa ta'ala, man kanallahu yuridu al-akhirah harsal akhirah nasib lahu fiha. Ketika seseorang menghendaki usahanya, amalnya di dunia untuk akhirat, maka Allah akan memberikan tambahan